Syahrini ungkap alasan 7 bulanan tanpa kehadiran mertua. Penyanyi Syahrini menggelar tasyakuran kehamilannya yang berusia 7 bulan. Dia memperlihatkan foto-foto bahagia bersama keluarga besarnya yang datang ke Singapura. Namun perempuan yang dijuluki dengan sapaan princess atau inces itu merasa ada yang kurang. Ibunda Reino Barak, Reiko Barak, tak menghadiri momen spesial syukuran untuk calon cucu pertama dari pasangan itu. Syahrini menjelaskan alasan mengapa ibu mertuanya tak hadir saat itu. Alhamdulillah wa syukurillah, tentunya rasa syukur ini tak lengkap rasanya tanpa kehadiran ibunda mertua tercinta yang sedang berduka di negeri Sakura, tulis Syahrini. Namun Syahrini tak mengungkapkan detail hal apa yang membuat Reiko Barak berduka. Pada momen bahagia itu juga dihadiri sahabat serta keluarga dari Syahrini dan Reino Barak. Senyuman terlihat pada setiap unggahan foto yang diunggah oleh pelantun restu itu. Penyanyi berusia 43 tahun itu sangat bahagia akhirnya apa yang diharapkannya bersama dengan sang suami akan menjadi kenyataan. Pasangan yang menikah pada 27 Februari 2019 itu semula selalu diam soal kabar kehamilan. Kabar bahagia itu semakin jelas ketika pelatih Muay Thai Reino Barak, Andre Tlabesi, mengungkap kebenaran Syahrini memang sedang hamil. Syahrini memilih menetap di Singapura setelah menikah. Dia juga memilih untuk berhijab dan mengurangi kegiatannya di panggung hiburan setelah menyandang status Nyonya Reino Barak.